8 negara paling kotor di dunia. Menjadi negara paling kotor di dunia adalah petanda kepada kerajaan untuk menjaga kebajikan dan kebersihan rakyat. Yalah, kalau negara tu kotor, macam mana rakyat nak hidup maju? Jadi, apa kata kita senaraikan 8 negara yang paling kotor di dunia yang disusun daripada pelbagai sumber? Negara ke-8 jatuh kepada Nigeria. Nigeria mempunyai sistem rawatan kumbahan yang lemah. Ini menyebabkan banyak pencemaran di pelbagai wilayah negara ini. Menurut Indeks Kesihatan dan Sanitasi Mercer, skor Nigeria sebanyak 46.8 adalah jauh di bawah markah negara bersih yang lain. Masalah pembuangan sisa yang tidak betul, inilah menyebabkan banyak sungai tercemar. Negara ke-7 paling kotor di dunia jatuh kepada Kongo. Kongo adalah salah satu negara di Afrika yang mengalami masalah kumbahan dan sistem air yang teruk. Dengan begitu banyak perobohan besar-besaran, sisa yang dihasilkan dari bandar sering menyebabkan penyakit kepada penduduk tempatan. Selain itu, Kongo mencapai 43.8 pada Indeks Kesihatan dan Kebersihan Mercer. Amat malang jika keadaan ini masih belum menemui jalan penyelesaian. Kalau negara ini bersih, negara ini mempunyai potensi pelancongan yang menakjubkan, memandangkan mempunyai pemandangan yang sangat cantik. Yang ke-6, negara paling terkotor di dunia adalah Kyrgyzstan. Bishkek, ibu kota Kyrgyzstan, adalah salah satu bandar yang mempunyai kualiti udara yang paling teruk di dunia. Dari November 2020 sehingga 2022, wilayah Bishkek mengalami keadaan pencemaran udara yang sangat berbahaya dalam tempoh 32 hari. Akibat daripada keadaan ini, hampir 40% rakyat mengalami gejala pernafasan yang serius seperti sesak nafas atau asma dan juga gejala kanser paru-paru. Selain itu juga, negara yang terletak di rantau Asia Tengah ni telah lama mengalami masalah pengumpulan dan pemprosesan sisa domestik dan industri. Negara ke-5 yang paling kotor di dunia jatuh kepada Oman. Dengan populasi 4.5 juta orang, Oman menjana lebih 1.7 tan sisa setiap tahun dengan kadar purata harian lebih daripada 1.2 kilogram atau bersamaan 4,700 tan sisa setiap hari. Negara ke-4 yang paling terkotor di dunia adalah Afghanistan. Laporan daripada halaman UNICEF, kualiti udara di Afghanistan dianggap tidak selamat disebabkan oleh pencemaran asap kenderaan dan bahan api yang tidak berkualiti dari negara itu. Dicatatkan 80% air minuman di Afghanistan tercemar sehingga memberi kesan negatif kepada kesihatan rakyatnya sehingga menyebabkan kes keracunan makanan yang tinggi. Afghanistan juga dikenali sebagai antara negara yang mempunyai banyak industri yang menghasilkan pencemaran udara dan mengurangkan kualiti udara di seluruh pelosok dunia. Negara ketiga yang kotor adalah Pakistan. Pakistan adalah salah satu negara paling kotor di dunia. Lahore, salah satu bandar di Pakistan, merupakan tempat paling tercemar di dunia mengikut Indeks Udara Bandaraya AQI. Pada masa ini, Pakistan mengeluarkan 49.6 juta tan sisa setahun yang terus meningkat sebanyak 2.4% setiap tahun. Oleh kerana kekurangan pengurusan sisa yang mencukupi di negara ini menyebabkan masalah pencemaran alam sekitar semakin serius. Malah, data mengatakan bahawa lebih daripada 40 juta rakyat Pakistan hidup tanpa tandas di rumah. Negara kedua yang paling kotor di dunia jatuh kepada India. Merujuk kepada The Travel, negara paling kotor seterusnya adalah India. Bermula dari bandar yang tercemar, sungai yang kotor, keadaan jalan yang tidak baik dan jumlah orang kencing merata, ini adalah masalah besar yang masih belum selesai di India. Setiap tahun, negara ini menjana lebih 62 juta tan sisa dan dianggarkan akan meningkat kepada 165 juta tan menjelang 2030. Ini berikutan kekurangan tapak pelupusan sampah yang menyebabkan banyak sampah bersepah dekat jalan. Menurut data kualiti udara sedunia pada 2020, warga India berpotensi kehilangan usia 9 tahun akibat pencemaran udara yang semakin teruk setiap tahun. Pemenang untuk negara paling terkotor di dunia jatuh kepada Bangladesh. Bangladesh adalah sebuah negara membangun di Asia Selatan yang telah dinobatkan sebagai negara paling kotor di dunia. Merujuk kepada halaman statistika, Bangladesh pada tahun 2021 adalah negara paling tercemar dekat dunia ni.
Dengan keluasan negara 147,000 km persegi, Bangladesh adalah rumah kepada lebih daripada 160 juta orang. Disebabkan kepadatan di kawasan ini, pencemaran air akibat penggunaan racun serangga di Bangladesh juga amat membimbangkan. Dhaka, ibu negara Bangladesh, juga merupakan bandar yang mempunyai tahap kesesakan yang tinggi kerana trafik yang sangat padat. Jadi itulah senarai negara-negara yang paling kotor di dunia. Apa pendapat korang tentang negara-negara ni? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Rasul Daniel. Terima kasih kerana menonton. Sampai tinggal jumpa lagi. Assalamualaikum.